Khususnya di set kedua sih, waktu udah leading-leading malah sempat kekejar ya. Jadi di situ bisa dilihat juga maksudnya pengalaman dia sebagai Mas Tommy, pengalaman Mas Tommy sebagai tunggal putra senior juga memang bisa sangat berpengaruh sih waktu di set-set terakhir, apalagi di set kedua itu. Jadi tadi coba dari permainan sih memang lebih coba buat menyerangnya, karena dari Mas Tommy sendiri memang waktu dicoba buat menyerang duluan memang lebih bisa dapat poin dari situ. Tapi memang pertahanan Mas Tommy juga cukup bagus juga, memang tipe Mas Tommy juga dari defense dan rally-nya juga bagus. Jadi tadi coba buat bermain menyerang tapi lebih sabar aja sih, lebih ke situ sih. Oke, baik, silakan Mbak. Mas, ada yang ingin bertanya? Iya Mas, silakan. Tadi yang di set kedua itu lebih karena hilang fokus atau ke fisik akhirnya bisa sampai di gol? Ya mungkin cukup agak lengah juga sih, karena waktu perjalanan sampai akhir leading itu dapat poinnya cukup mudah ya, maksudnya dari Mas Tommy sendiri juga banyak mati sendiri, terus dari saya waktu nyerang juga lebih mudah dapat poinnya. Jadi waktu pas, mungkin waktu pas ketinggalan Mas Tommy ada merubah strategi sedikit, jadi saya jadi buru-buru sih, karena kan waktu perubahan itu, waktu pas sebelum dia berubah itu saya buat nyerang itu dapat poinnya cukup gampang. Jadi waktu pas perjalanan itu masih mikirnya masih kayak, oh kalau nyerang bisa dapat poin, sedangkan Mas Tommy punya pertahanan sama rally yang cukup baik. Jadi waktu di situ agak ada pikiran yang buru-buru dapat poin, pengen dapat poin sih, jadi malah bumerang sih. Cuma waktu di pas kedua terakhir di poin-poin kritis itu coba buat tetap menyerang tapi lebih sabar aja sih. Jadi ya di situ sih bisa dapat poin. Oke, silakan Mbak. Ting. Untuk lawan Tommy itu kan selalu ketat ya. Kira-kira strategi untuk melawan Mas Tommy hari itu apa, Ting? Bermain lebih sabar sih, karena belajar juga sih, maksudnya waktu di minggu kemarin juga, khususnya mungkin di level-level yang udah di Super Series 500 ke atas itu memang dari musuh sendiri nggak bisa gampang banget dapat poin. Maksudnya dalam arti kayak kita mau nyemes sekali langsung dapat poin itu memang nggak akan bisa gitu. Jadi dari pikirannya memang harus lebih disiapin buat pukulan, maksudnya lebih siap rally sih, maksudnya waktu kita nyerang tapi kita nggak berekspek itu langsung rally sih. Jadi lebih ke mantepin atau matengin dari pikiran di situ aja sih. Ini Mas Arman. Ya, jadi tadi kan perlawannya Vinicius kan kira-kira mau kita bukan soal Iya, memang mungkin habis dari sini buat recovery dulu ya, fokus buat recovery, terus juga besok masih ada free dulu satu hari. Yang disiapin sih mungkin nanti habis dari sini diskusi lagi sama pelatih. Memang khususnya saya belum lebih fokus ke satu-satu dulu. Jadi waktu kemarin dan hari ini lebih fokus buat siapin match hari ini, dan mungkin nanti habis dari sini diskusi juga, evaluasi juga sama pelatih tentang permainan hari ini, dan nanti sore dan besok nanti ada diskusi lagi juga sama pelatih tentang strategi apa yang harus diterapin ya buat nanti lawan Vitimus di hari Rabu. Itu dulu sih. Iya Mas. Apa yang mau sini sampaikan kepada supporter kan baru hari pertama ini juga pertandingan udah sangat luar biasa. Apa yang
Ya, memang luar biasa sih. Tadi juga sempat lihat di sosial media, lupa di BWF atau di Badminton Indonesia. Dari pagi udah antri ke tiket juga, meskipun baru hari pertama di hari Selasa. Cuman antusias dari supporter Indonesia memang luar biasa banget. Makanya itu sangat excited sih waktu saya khususnya bisa bermain balik lagi di Istora. Dan pastinya pengen, ya mungkin salah satu bentuk terima kasih ya, semoga saya bisa memberikan yang terbaik, bisa bermain baik juga, bisa menghibur atau mengentertain supporter yang udah datang jauh-jauh dengan permainan yang saya bisa lakukan. Semoga bisa yang terbaik. Ya, silakan Mas. Ya pastinya satu pengalaman juga, maksudnya di kita bisa bermain di top 20-32, apalagi sudah di Super 1000. Sebenarnya mirip-mirip juga sih sama di Super 500 kemarin, cuman di sini lebih lengkap lagi karena ada Jepang, pemain-pemain Jepang juga pada turun juga, terus juga pastinya ini gak ada kualifikasi juga, jadi waktu main babak pertama memang sudah langsung ketemu musuh yang memang di top 32 atau ya sekitar di top 32, jadi dari kualitas dari kualitas semua pemain yang main di sini memang bagus-bagus dan mereka ya pastinya mereka juga bukan pemain yang asal tanding juga, maksudnya mereka juga punya tujuan juga buat main di sini seperti apa. Khususnya juga ini kan jadi Super 1000 yang dimana pasti kita semua berebut buat dapat poin, buat meningkatkan peringkat, dan juga pasti pengen dapat prestasi tertinggi juga di sini. Ada lagi yang lain? Iya Mas, silakan. Kalau dari pelatih dan dokter gizi sendiri sih mungkin lebih dijaga aja sih, maksudnya sebisa mungkin ya jangan hemat-hemat atau irit-irit soal makan sih, karena kan maksudnya mungkin kita juga percaya ada uang, ada barang lah, misalnya ada kualitas, jadi kayak apalagi dari faktor makan itu sangat penting buat atlet dari segi recovery atau buat badan lebih fit juga, jadi ya coba buat di itu sendiri aja sih, diatur sendiri aja, karena memang kalau udah dapat, kalau kita amit-amitnya dapat kejadian kayak teman-teman dari negara lain memang gak enak banget juga, apalagi kan ini pertandingan yang maksudnya udah kita nanti-nantiin juga, terus juga main di tuan rumah sendiri juga, jadi jangan sampai hal sepele jadi kendala sih, itu aja. Ada lagi? Sudah cukup? Terima kasih banyak ini, terima kasih banyak.